Okey, hadis seterusnya, hadis yang terakhir. Hadis 245. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah ada'a lahu min nuri ma baina jum'atayn. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, nescaya ia akan diterangi cahaya sepanjang dua Jumaat. Ha, eh? Ha, jadi dalam ayat ini kelebihan surah Kahfi. Okey. Nasib baik, eh? Dalam hadis ni Nabi tak sebut baca komplit ataupun baca sehingga akhir. Bagusnya begitulah. Tapi kadang-kadang kita terbeban sebab surah Kahfi lebih panjang dari surah Yasin. Kita pun terbeban. Dengan rasa terbeban tu akhirnya tak baca. Ha, tak baca. Jadi dalam hadis ni nasib baik dia umum dan Nabi tak kata siapa yang membaca surah Kahfi seluruhnya. Kan? Nabi kata siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat maka akan diterangi cahayanya itu sampai Jumaat. Maknanya bernama Jumaat yang mana dua Jumaat. Kalau Jumaat ni tak baca, depan tak baca, dua Jumaat tu diterangi. Kan? Diterangi. Terang ni ataupun cahaya ni dia banyak tafsiran dia. Antaranya adalah kebaikan, kebaikan diaturkan kebaikan, ditakdirkan kebaikan-kebaikan buat dia tu pada dua Jumaat seterusnya. Kan ada doa kan. Maknanya ya Allah berikan kananku cahaya. Allah menja'alni fi apa nama yamini nura wa fi shimali nura wa fi amami nura. Maknanya cahaya tu antaranya tafsiran dia kebaikan-kebaikan. Jadi Allah takdirkan kita ada kebaikan-kebaikan. Surah Kahfi ya. Jadi tak semestinya penuh. Jangan rasa terbeban. Sebab akhirnya kalau kita rasa terbeban, setan akan bisikkan kita pula akhirnya kita tak baca. So jadi mana bacalah. Paling kurang kalau pada saya dibacakan hadis sebelum ni paling kurang 10 ayat tu. Dan ataupun mungkin boleh baca 10 ayat pertama kemudian 2 ayat akhir. Kan surah Kahfi tu. Tapi janganlah 40 tahun macam tu je kan. Adalah peningkatan dia. Tambahlah sikit biar ada kebaikan dia. Boleh? Janji hari Jumaat. Dan takrifan hari ni dalam Islam adalah dia bermula daripada maghrib. Maghrib sampai ke maghrib. Maksudnya pertukaran hari itulah. So kita bacalah malam tu depan maghrib mungkin 10 ayat kan? Nanti isyak sebelum tidur lagi 20 ayat kan? Subuh nanti baca 10 lagi, siang lagi, maksudnya akhirnya complete kan. Bagus je. Jadi hari Jumaat tu diberi cahaya di antara dua Jumaat seterusnya. Habislah kitab kita, alhamdulillah. Okay, habis kitab bukan bermaksud tutup dan habis ya. Sudah alim bukan. Dia kunci kepada kitab seterusnya. Sebab apa? Kita ni belajar, makin kita banyak belajar, makin kita akan nampak, aku tak tahu lagi benda ni. Bukan kita makin belajar, makin kita rasa alim. Kan? Maknanya bab kata patah Melayu, jadilah rasam padi makin berisi makin tunduk. Okey, sebagai penutup ya. Kita nak dikelar. Alhamdulillah, inilah sebahagian daripada hadis pilihan dalam beramal yang dapat saya himpun dan kongsikan kepada semua pembaca. Padanya terdapat banyak kelebihan jika diamalkan. Mudah-mudahan kitab hadis ini menjadi rujukan dan panduan untuk kita semua melakukan amal ibadah dan dijadikan bahan bacaan yang dapat menambah kefahaman dalam beramal. Selain daripada menjadi bahan bacaan dan rujukan, saya mengharapkan semoga kitab hadis ini dapat digunakan oleh para ustaz, ustazah dan guru untuk mengajar di masjid bagi merangsang orang ramai untuk beramal. Akhir sekali, semoga Allah berkenan menerima amal-amal soleh kita semua dan memberkati hidup kita semua. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna natawassalu ilaika mujahidin habibika wa rasulika sayyidil mursalin wa bi alihi wa ashabi wa bil ulama'i al amilin wa bi asraril ahkamihi lati tanaffaqahu biha ad-din
antaghfir lana dhunubana wa tukaffir anna sayyiatana wa taj'alana min ibadikal muttaqin wa hizbikal muflihin. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad خاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم الفكير إلى ربي محمد بن عبد الله. Okay.